Nah, rencana hari ini saya bersama Mas Kiki akan berburu ikan belanak di sungai dengan menggunakan alat tangkap yaitu seser alias saduk. Mana ke sesernya? Nah, ini bosku. Nanti kalau ada ikan belanak diseser kayak gini. Oke bosku, saksikan terus video Mas Kiki dalam acara berburu ikan belanak di sungai mana, Ki? Sungai Seberai, Seberu. Katanya bosku kali ini Kiki mau kembali ke sungai yang dulu berburu ikan belanak dulu tuh di Sungai Ciberu. Nah, ini kembali lagi ke Sungai Ciberu karena penasaran, bosku. Bosku, saya baru pulang dari Empang. Oke bosku, nah itu Mas Kikinya tuh yang habis berburu. Cuman waktu di lokasi perburuan, Mas Kiki nggak mengucapkan selamat, udah nggak mengucapkan selesai, langsung pulang aja karena kondisi keadaan di lokasi perburuan itu anginnya sangat kencang, jadi nggak memungkinkan untuk kita berbicara di depan kamera. Suaranya itu anginnya kencang jadi mengganggu, makanya Mas Kiki itu habis berburu tadi langsung pulang. Nah, ini lagi dimasak, mau dibikin masakan Korea, mukbang. Belum tahu ya Ki cara mukbang, nanti lihat aja Ki seperti apa, enak rasanya Ki. Nah, itu kepitingnya bosku yang tadi berburu tuh. Pitingnya tuh lagi direbus. Nanti kita makan bersama. Ntar kalau musim hujan saya akan berburu kepiting lagi yang banyak dapatnya. Gimana sih Ki kalau berburu musim hujan itu bedanya apa dengan musim kemarau? Ya kalau musim hujannya banyak, rawa aja banyak. Ya, jadi itu kata Mas Ki, katanya itu kalau musim penghujan itu kepitingnya banyak, enggak di empang saja, di rawa-rawa pun di sawah-sawah banyak Ki ya. Iya. Makanya kalau mencari kepiting malam hari di saat musim penghujan atau rendam itu banyak penghasilannya, terdapatnya banyak. Kita kasih cabai rawit, cabai merah. Banyak lah. Nah, ini bosku dikasih rempah-rempah, toge, rempah-rempahnya cabai, sama micin anawar, masak itu, toge, kasih toge. Nah, ini ada kol, daripada nggak digunakan kita masukkan aja kol. Ini pakainya masak aja lah bosku. Sendok sri dia lemes. Mana kasih anu lap oke lap tuh banyak kali ini.
tutup lagi biar matangnya rata. Coba ke diangkat ke tutup pancinya. Oh, nah ini bosku itinya tuh. Titiknya tuh. Tuh. Nah, ini bosku. Nah, ini buat teman-teman, barangkali teman-teman mau ikut cara berburu. Setelah berburu langsung dimasak bersama saya. Silakan ikut, kata Mas Kiki juga nggak apa-apa biar tahu. Nah, ini masakannya tuh. Lagi mau dicoba rasanya gimana? Kurang pecin sih, kurang penyedap rasanya, kurang asin asin sedikit lah, asin asin sedikit, jangan banyak banyak ya. Datang ke sini dan nyari kepiting dan dimasak kayak gini. Nah, ini saya bukannya pamer bosku. Nah, ini saya akan mencoba hanya untuk ya sekedar melepas kangen lah masakan orang Korea seperti ini. Ini namanya mukbang. Siput langsung dimasak, langsung dimakan ini. Tokol sama togenya mau saya cicipin. Makanya sumpit. Makanya sumpit. Nah, ini kaki-kakinya tuh, kaki-kakinya mau saya coba bosku. Kaki karate. Masih wadah saya sih, balung sama. Udah mau nyadar gue karena Ucap, matang sih kayaknya. Nah, sekarang gak menek sih, Pak. Kemarin bareng dia ngelakit. Ini cuma nambang-nambang ke yang kemarin wakil. Oke, kawan ke. Nah, ini bosku mau makan, sudah matang ini. Ini bosku pitingnya sudah matang. Oke, makan ke. Bismillahirrahmanirrahim. Makan bosku hasil buruan tadi Kiki, makan sama nasi. Pakainya sumpit, biru orang Korea. Iya, enak banget. Ini dicuci, makan. Capitnya itu, capit-capitnya. Ketak. Oke, ada ini sendok. Ini daging itu ya. Ini ada tarongnya juga gitu. Thank you.
kapitnya kakinya. Ini enak tuh. Ayo, mau enggak masakan kepiting? Kalau mau kesini nyari dengan saya di Ambulu. Katanya kata Mas Ike, kalau teman-teman semuanya bos-bosku ingin mau masakan seperti ini, datang ke sini ikut berburu, setelah berburu kita masak. Enak benar ini, persis kayak orang Korea ini. Mantap. Kita bermukbang. Kasih cabai merah sama toge sama kol, ini persis kayak di Korea ini, nggak bohong. Makanya pun pakai sumpit. Dan mana tuh kuning anu si kalibar RK. Pindang enak, pindang kuning. Ramai sih.
Halo bosku, saya mau pulang dulu ya. Ntar kalau musim hujan saya akan nyari kepiting lagi yang banyak. Musim hujannya masih lama, akan wajar deh. Iya. Jangan bosan-bosan ya tonton video ini. Habis bosku, nasi sudah habis. Kita makan capit. Oke bosku, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur. Dan jangan lupa teman-teman, bos-bosku, like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar channel saya dan video Mas Kiki bisa berkembang, dan Mas Kiki juga nanti agar bisa membuat video-video yang lebih baik dan lebih seru berikutnya. Dan sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, bosku.